Halo my friend, welcome to San Diego Store. Salam toke. Jadi hari ini aku mau bantu Gecko cantik ini. Ini project Hellboy featuring Lavender ya. Jadi emang cakep banget ini sih soalnya. Emang gak fokus di Lavendernya sebenarnya. Jadi bakal cuma dikit gitu Lavendernya, mungkin bakal hilang juga. Tapi fokus ke orange-nya. Nah, ini dia merem gini karena emang ada bisa shading gitu di matanya. Bakal kita bantu. Nah, kalau yang sisi mata yang kanan tuh enggak. Dia melek-melek aja. Tapi ya ini kalau dari sini melek. Soalnya dia kan cahaya ya di sini. Kalau dari sini dia melek yang kanan. Tapi yang kiri enggak, emang enggak bisa melek karena something ini. Nah, kita harus bantu. Benar-benar harus teliti. Pakai pinset yang udah dibersihkan. Terus kita celupin ke air gitu. Biar enggak terlalu basah, enggak terlalu kering. Nah, ini yang bagian yang penting. Teman-teman kalau mau bantuin jangan sampai melukai. Jadi kalau bisa dibuat senyaman mungkin dulu kironya kita. Ya, posisi senyaman mungkin. Buka pelan-pelan. Set. Wah, udah kelihatan tuh ada kulit sisa shading yang tidak keluar. Kelopaknya kan harusnya shadingnya keluar, nah ini nggak keluar, jadi menyumbat. Dan kadang kalau udah parah atau telat menanganan bisa bikin infeksi. Ini udah terambil. Sangat mudah ya nampaknya karena saya yang melakukan. Nah, saya sudah sering jadi mudah. Nah, buat teman-teman yang belum pernah atau ini tolong hati-hati banget. Atau kalau terlalu takut mending dibawa ke dokter hewan. Masih ada sedikit cairan-cairan gitu yang harus dibersihkan. Bisa sembuh, dia bisa muka normal lagi dan bisa untuk melihat lagi ya. Oke, gitu dulu dari saya tips and tricknya, semoga berguna. Thank you banget udah nonton dan dukung channel kita. Oh, ini udah melek guys, udah melek, langsung bisa melek guys, nggak 2-3 hari nggak, langsung bisa melek dua-duanya. Nah, kadang dia melek menutup dua-duanya tadi karena yang satu nutup, jadi satunya ikut nutup. Oke, thank you dan halo guys, jangan lupa untuk sayangi gigi kalian dengan menggunakan kalsium dan gut load. Sanjay Gecko sendiri sudah memproduksi kalsium dan gut load yang sudah teruji di laboratorium maupun di lebih dari 5.000 gecko. Untuk kalian yang mau order, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di deskripsi atau kalian bisa langsung cek Tokopedia kita Sanjay Gecko. Terima kasih, salam toke.
Salam tokek.